pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, bila dia tarik, jika Nabi jatuh, apa nama Nabi tak jatuh, dia yang jatuh, dia sedar, dia tahu, dia marah, dia amat Nabi, nak pukul Nabi, Nabi selamat, dijaga oleh Allah. Kemana saja Nabi nak pergi, ada saja pertolongan. Kata-kata kita, sama lah. Tuhan tu juga. Tuhan tu juga penyembuh penyakit. Tuhan itu juga yang bagi senang ataupun susah. Tak Tuhan lah. Yang dia suruh, kita buat apa yang dia suruh, kita tinggal apa yang dia larang. Baik. Selesai coba. Tak coba nak buat apa? Abu Jahal ambil cepat. Dia punya kunci kepada Nabi ni. Satu hari dia ambil batu besar. Bila Nabi pergi sujud dalam semayang, dia bawa batu besar. Ni Abu Jahal ni, Abu Jahal ni. Dia bawa batu besar. Tujuan dia bila Nabi sujud, dia nak rebah batu atas kepala Nabi. Dia masuk bila Nabi sujud. Nah, kan Nabi ni cerita dia, dia sujud lama. Kita 2 minit kalau lagi ni. Dia bila sujud, sujud lama, dia sujud lama. Abu Jahal hakik batu nak rebah atas kepala dia. Dia bawa ni, pondok batu masuk. Kenapa? Tiba-tiba batu terpelanting jatuh. Batu terpelanting jatuh. Orang tanya dia, dia kata nampak macam unta besar, banyak rekam dia. Akhirnya batu jatuh. Tu. Yang keempat, yang kelima, dia upah satu orang anak muda. Tujuan bunuh Muhammad. Dia upah seorang anak muda belasan tahun. Kalau hang boleh bunuh Muhammad dengan cara ni, aku akan bagi sekian-sekian banyak. Budak-budak ni pun terima. Bila terima, dia bawa batu besar, masuk dalam masjid, dia naik ke atas. Dia naik ke atas, dia bertemu ni. Lepas mana Nabi duduk, bila Nabi sujud, dia nak lepas batu turun. Lepas batu turun atas kepala Nabi. So, bila dia naik ke atas, dia lepas batu turun, batu tu tergantung, tak turun. Nabi sujud sudah selesai semayang, Nabi bangkit keluar. Budak ni turun. Pemuda ni turun. Bila turun, jalan. Bila jalan-jalan sampai dia salam dengan Rasulullah, dia kata dia adik. Satu perkara yang berlaku dia tak ada terima dalam akal. Apa ilmu, apa amalan yang mu pakai Muhammad? Luar biasa. Lalu budak ni memeluk agama Islam. Semua ni orang Quraisy yang diupah oleh Abu Jahal dan juga Abu Lahab supaya tamat riwayat Nabi. Oh, selesai. Tak selesai juga. Nak apa juga. Satu hari dia pergi. Dia pergi berjumpa dengan Raja Habib. Raja Habib bin Malik. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Dia nak marah benar ni. Dia pergi jumpa dengan Raja Habib bin Malik. Raja ni terkenal dengan raja yang pongol, raja berang. Dia nak cakap, dia nak bunuh, dia bunuh. Dia pergi mengadu kepada Raja Habib. Bila dia mengadu kepada Raja Habib, dia cakap, kata Muhammad ni sudah begini, 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 begini. Dia cocok, dia fitnah. Dia suruh panggil Muhammad supaya keluar daripada negeri Hadiadu. Tu. Satu hari Raja Habib panggil Nabi. Raja Habib panggil Nabi dan panggil semua puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab. Panggil berhimpun. Raja Habib pergi. Nabi Muhammad pergi di rumah Raja Habib, di istana Raja Habib. Pergi Nabi pakai serban hitam, jubah merah, bawa isteri Nabi dan bawa Sayyidina Abu Bakar. Bawa Sayyidina Abu Bakar pergi naik istana Raja Habib. Raja Habib tanya, awak yang kata Muhammad? Ya, saya. Saya mahu 3 orang. Sebab tuanku suruh mari, saya mari. Abu Jahal dengan pokok dia berhimpun. Hari ini tamat riwayat Muhammad. Memang mati dia. Tu punya jahat. Bila sampai saja, Raja Habib tanya dia, awak dah mengaku kata awak Nabi Rasul. Dua, betul? Betul tuanku? Memang anak Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
duduk di bawah, dia kata duduk atas. Nabi dapat alamat dah dalam mimpi dia, dalam wahyu dia. Anak kepada Raja Habib, seorang perempuan, lumpuh semenjak daripada lahir 3 bulan. Bukan setakat lumpuh, buta mata, duduk dalam bilik. Tak keluar. Sudah sampai duduk atas, minta. Mereka nak suruh kamu buat satu, Muhammad, satu perkara. Kalau kamu boleh buat, memang sah konfirm. Kamu ni benar-benar Nabi. Raja Habib suruh. Suruh buat apa tuanku? Dia tanya tuanku. Dia kata, kamu mengaku kata kamu Nabi, pesuruh Allah. Abu Jahal mahu cerita kepada saya, kepada beta. Beta minta kamu suruh tunjuk satu bukti memberi kepercayaan kepada saya bahawa kamu seorang Nabi lagi rasul. Nabi senyum, ya. Tunjuklah apa dia. Kata Raja Habib, dia kata, awak turun peturun matahari penaik bulan. Bulan bagi sebelah dua, sebelah masuk tangan kiri, tangan kanan, keluar tangan kiri, sebelah lagi masuk tangan kiri, keluar tangan kanan, main bulat, balik berimpul dua atas kepala. Kita boleh? Boleh, bro? Boleh. Nabi boleh. Yang kedua, selepas selesai, hampir naik balik matahari, terjadi tempat asal. Bila dengar macam tu, Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Jahan, dia kata, memang ini Muhammad Jalalah, memang kujur lah, tak boleh tidak. Tu. Pakak sorak oleh hula. Ha? Kata dengan Raja Habib, dia. Kita tengok, Nabi kata tak apa. Dia naik, setelah rimpun di bukit Jabal Gubis, ramai manusia berimpun, dikerah oleh Abu Jahan, Abu Lahab. Manusia nak tengok, Raja Habib mai daripada negeri Syam. Mai duduk situ nak suruh Nabi di atas permintaan Abu Jahal. Dia mari Nabi naik duduk atas, duduk atas, dia suruh duduk, duduk. Bila sudah siap apa yang dihajar oleh mereka, dia naik. Naik dia berdoa, angkat dua-dua tangan, ya Allah, ini semua kerjamu ya Allah. Aku tak mengetahui, aku tak reti, aku tak tahu. Ya Allah. Cara mudahnya. Lalu dia berdoa. Matahari terbenam dalam bumi, bulan terus naik. Orang semua pakat tengok. Lepas kita tengok orang-orang tunjuk silap mata dalam TV. Orang-orang tengok dia. Cokok. Dia pun tengok dia. Bulan tu, matahari tu boleh turun dalam bumi, gerak. Gelak, senak suri manusia gelak. Bulan naik cerah menderang. Tiba-tiba bulan terbelah dua. Sebelah masuk tangan kiri, sebelah keluar naik tangan kanan, naik atas kepala, sebelah sini masuk tangan sini, naik berimpun atas kepala bulan, cerah menderang. Lepas kemudian, dah siap semua. Lalu bulan naik balik, lalu bulan masuk balik, lalu naik matahari balik. Cerah-cerah. Akhirnya, kata Raja Habib, Raja Habib memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bila dia memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, anak dia yang buta tu, anak gadis umur 18 tahun yang buta di rumah tu, di istana tu, serta dengan orang-orang istana yang dia bawa ke istana ni, 1000 dia bawa kepada tentera dia supaya tengok keandalan. Pertunjukkan Muhammad ni betul tak betul? Yang telah diracun oleh pemikiran Abu Lahab dan Abu Jahal. Akhirnya, anak gadis tu mari di depan dia. Dia kata, bagi salam kepada Nabi. Lalu disambut. Raja terkejut. Tengok anak dia boleh jalan. Bila hang sembuh daripada penyakit, dia kata semalam. Semalam ayah tak tahu. Bila hang cerai mata, semalam. Bila hang keluar pada rumput, semalam. Saya dapat mimpi bahawa satu orang datang. Mari dengan pertolongan. Mari datang cerita begini, begini, begini.
lalu memeluk agama Islam. Bila memeluk Islam, puak-puak ni mula kayu. Muhammad sihir, Abu Jahal lah. Muhammad sihir, sampai raja beribu. Sihir lagi. Tak percaya, tak terima. Inilah bila manusia terkerah hati, sebab tu turun ayat. Toha, ma anzalna alaikal Qur'an tasqa illa tadhkirtan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda wa samawati wal ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma bis samawati wa ma bil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta syara anak dege anak kah dego pak dege mak dege baca abu ridin jagalah kami untuk laki tidur malam ada abu ridin hari silap ni hendak melalui tak sudah ni untuk melemurkan hati-hati yang terah. So, bila ada macam tu, Raja Habib panggil. Raja Habib suruh, Raja Habib suruh putusan dia. Suruh putusan dia ni, bawa hadiah untuk bagi kepada Nabi Muhammad. Banyak mana? 5 ekor unta. 5 ekor unta yang dibawa latar belakang tu, mah intang belian, penuh di atas unta, dibawa ke jalan, Nabi hantar kepada Muhammad. Lalu dibawalah oleh orang 5 orang ni, mereka dia bawa sampai saja di tempat Bukit Gubit nak bagi kepada Muhammad. So sampai di sini, Abu Jahal tanya, kamu nak bawa apa ni benar? 3-4 orang pengawal dia tanya, semua dia kata nak pergi kepada Muhammad. Abu Jahal tengking dengan suara yang dekat. Pasal apa nak bagi Muhammad? Orang yang nuplis, yang muskin, yang korupsi, sepatut bagi ke aku. Oh, bila sampai tu, unta berhenti. Unta yang 5 ekor ni berhenti. Bertekak. Sampai tak terah lama. Sampai dekat nak bergaduh. Akhirnya, Wani cedang macam ni. Dah lama, Nabi kata barang tu kepunyaan saya. Kepunyaan apa nama ni, Raja Habib hadiah kepada saya. Hadiah kepada anak, bagi ke anak lah. Tak pakai dia. Lampang jauh, cedang, tak pakai. Akhir Nabi kata, lani macam ni. Kita tak usah ambil orang lain, jadi pengadil, jadi hakim yang sahih, kita tanya unta 5 ekor ni. Hei! Muhammad! Unta mana boleh cakap? Kita tanya dulu, kata Nabi. Tak tanya lagi, mana tahu? Nabi kata, kita tanya unta. Lama-lama ada penasihat kepada Abu Jahal. Dia kata, tak apa. Unta memang kalau cakap je. Tengok cadangan bodoh dia. Unta kalau cakap je. Barang ni punya kita lah. Bila tak ada cakap, dia boleh hitam. Dia terima. Bila Abu Jahal terima, terima lah benar ni. Bila terima, dia kata tak apa. Bila unta tu duduk, saya lagi tanya. Siapa nak tanya tu? Rumah kata, apa tanya tu? Rumah kata tak apa, saya anak dulu lah. Abu Jahal tak boleh, kami tanya tu. Kata, Muhammad tanya dulu, boleh ke dia? Dia bimbang. Akhirnya kata, kami tanya tu. Dia tanya 5 kali, 5 ekor unta. Hei unta, unta tengok. Hei unta, bagaimana?